حماك دمعي كم فاضل. Perkenalkan, nama saya Emri Dolita Putra. Alhamdulillah tahun ini saya menjadi peserta haji termuda di Provinsi Jambi. Saya berasal dari Maroko. وكأن دموع عيني كالجذع لما رأى يبكي الفؤاد ويشدو للقاك رسول الله للقاك رسول الله. Saya berangkat di tahun 2024 ini bersama ayah. Sebelum berangkat jadi peserta haji, saya masih sekolah di menengah atas. Dan alhamdulillah pas mau berangkat, alhamdulillah sudah lulus. Untuk mendapatkan jatah ini, alhamdulillah bahagia sekali ya. Karena kan jarang orang dapat di usia yang muda gitu. Kadang belum tentu juga waktu sudah berusia lanjut kita bisa pergi haji. Jadi alhamdulillah sangat terharu rasanya dalam usia muda bisa pergi haji. Mendapatkan porsi itu karena pelimpahan dari orang tua, itu ibu. Pertama tuh ibu sakit, jadi tidak bisa pergi karena sakit tadi. Haji perlu untuk orang yang mampu, baik fisik maupun harta itu. Jadi karena ibu tidak mampu lagi, saya gantikan sebagai pelimpahan dari orang tua. Ya bakil fuad wa yahnu للقاك رسول الله للقاك رسول الله. يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا نبي سلام. Doa dan harapan yang pertama itu pasti mendapatkan haji yang mabrur. Terus harapannya ya baik waktu pergi sama waktu baliknya juga insya Allah dalam keadaan yang sehat. Untuk masyarakat Jambi, naik haji itu bukan bagi yang mampu tapi bagi yang bisa. Belum tentu kita punya harta tapi berangkat haji. Jadi kepada masyarakat sekalian, kalau bisa tunaikan haji karena itu kan penyempurna agama Islam.